teman-teman, kembali lagi di channel saya di Reviewin Item. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya menemukan beberapa kasus yang berbeda saat saya menginstal Windows 10 ya teman-teman. Jadi ketika saya menginstal Windows 10 itu hal yang tidak biasa atau tidak lazim itu yang saya temui adalah saat saya menginstal aplikasi, kenapa tidak bisa? Ternyata setelah saya cek rel protection-nya itu, dia biasanya kan bisa dinyalakan dan dimatikan. Nah, ternyata itu tidak bisa dipencet sekali. Jadi di dalamnya itu ada tulisannya, di dalam kotaknya itu ada tulisannya rel protection managed by administrator. Jadi kayak gini sih. Saya bentar carikan videonya dulu ya. Jadi videonya kayak gini. Kurang lebihnya, soalnya saya tidak sempat dalam melakukan video. Nah, di sini ada tulisannya seperti ini. Kemudian saya cetak stop dulu. Nah, kemudian saya tuh sudah melakukan berbagai cara, mulai dari GMD, Scanfix, Snow, dan semuanya sudah saya lakukan, dan ternyata tidak ada satupun yang berhasil. Kemudian saya mendapatkan file dari teman saya, dan itu terbukti ampuh dalam melakukan atau menyalakan lagi di setting managed by your administrator. Jadi file ini berbentuk file biasa, tinggal kalian pindahkan ke dalam desktop, kemudian kalian klik 2, otomatis the setting managed by your administrator ini akan hilang dengan sendirinya. Nah, jadi tidak perlu seperti ya ini ya. Nah, itu. Jadi itu aja, jadi itunya bisa dinyalakan kembali ya, jadi sudah hilang. Jadi tidak perlu video-video seperti ini dan membuat bingung kita kan. Untuk filenya udah ada yang saya terangkan dalam deskripsi apa yang saya maksud. Mungkin bagi teman-teman yang awam pun bisa menyelesaikan masalah ini. Kenapa saya tidak bisa mempraktekkannya langsung? Karena saat ini juga saya baru memakai Windows 7, sedangkan Windows 10 itu tidak ada di kosan saya, tepatnya berada di kantor kalau misalnya mencari Windows 10. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Sekian dan terima kasih. Untuk filenya jangan lupa download di bawah. Jika kalian menyukai channel seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan channel yang saya sederhana ini. Sekian, saya dari Reviewin Item mengucapkan terima kasih.